Ya, kita ke informasi pekan olahraga profesi cabang sepak bola, pemirsa. Sungai Perdu berhasil menang tipis 1-0 saat melawan tim unggulan Bungo. Ya, meski terus ditekan, Sungai Perdu berhasil memanfaatkan peluang menjadi sebuah gol. Dalam pertandingan yang dihelat di Stadion Triloba Juang, kedua tim saling jual beli serangan dan berusaha mencetak gol lebih dahulu. Namun hingga babak pertama, berakhir skor masih kacamata, belum berubah. Lanjut di babak kedua, Bungo mencoba meningkatkan intensitas serangan ke jantung pertahanan Sungai Perdu. Berbagai peluang tercipta, namun selalu gagal dimanfaatkan. Asik menyerang, Bungo justru tertinggal lebih dulu melalui serangan balik yang dimotori Asral. Pemain nomor punggung 8 ini berhasil memanfaatkan celah di pertahanan Bungo dan berhasil membobol gawang kesebelasan Bungo di menit 80. Tertinggal, Bungo terus menekan untuk mencari skor penyeimbang. Namun buruknya penyelesaian membuat semua peluang tidak satu pun berbuah gol. Kalah tipis dari Sungai Perdu, Bungo dipastikan tersingkir dan secara otomatis tiket playoff akan diperebutkan antara Sungai Perdu dan Muara Jambi untuk lolos dari grup C. Agustri, Jambi TV.